صلي وسلم
الصحيح. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويلافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها قصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا الله يا أرحم الراحمين، kami semua yang berkumpul pada malam hari ini, ya Rab, berkat salawat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, berkat majlis pada malam hari ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, baik dosa yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, ya Rab, baik dosa yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui, ya Rab. Begitu pula dosa-dosa kedua orang tua kami, para orang-orang yang kami cintai dan kamu mencintai kami dan kami cintai, ya Arhamar Rahimin. Dosa-dosa daripada anak-anak kami, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan mereka, ya Arhamar Rahimin. Berkat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, jadikanlah bumi kami, bumi gunung kidul kami ini, ya Arhamar Rahimin, menjadi bumi yang aman, menjadi bumi yang terbebas dari segala macam ujian, ya Arhamar Rahimin, dan cobaanmu yang tidak dapat kami, ya Arhamar Rahimin, yang tidak dapat kami menang, ya Arhamar Rahimin, yang tidak dapat kami melaksanakannya, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami sadar dan kami tahu bahwasanya segala ujian-ujianmu adalah orang dari Arhamar Rahimin, adalah termasuk penggugur dosa-dosa kami, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, siapapun yang sakit di antara kami, siapapun yang sakit di antara kami, ya Rabb, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, semoga sakit-sakitnya Engkau jadikan penggugur dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, di antara kami, ya Allah, ada di antara kami orang-orang yang mempunyai masalah-masalah, ya Allah, bahkan masalah yang tidak pernah kami ketahui dari mana asalnya, ya Allah. Berkat Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesaikanlah masalah-masalah kami ini, ya Rabb. Masalah-masalah keluarga kami, masalah ayah, ibu kami, masalah keluarga kami, masalah pasangan-pasangan hidup kami, masalah anak-anak kami, masalah ekonomi kami, masalah bangsa Indonesia kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selesaikanlah masalah-masalah kami ini, ya Rabb. Selesaikanlah masalah-masalah kami ini, ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. Berkat salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, lembutkanlah hati-hati kami ini, ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami ini, ya Rabb, untuk dapatmu, ya Arhamar Rahimin, menerima nasihat-nasihat yang baik, untuk dapat melaksanakan nasihat-nasihat yang baik. Dan tentunya, ya Allah, Engkau kumpulkan kami bersama orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya Al-Haram, ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, istiqomahkanlah majlis-majlis salawat di Gunung Kidul kami ini, ya Allah. Karena hanya satu-satunya ini modal kami untuk dapat bertemu, ya Arhamar Rahimin. Hanya satu modal ini, ya Allah, untuk bertemu Rasulullah. Hanya satu modal ini, ya Allah, dan satu cara ini, ya Arhamar Rahimin, untuk kami dapat berjumpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu cara ini, ya Allah, daripada kami, ya Allah, untuk mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karenanya, ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kami kepada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berkat Rasulullah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah. Berkat Rasulullah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang salih wa salihah, menjadi anak-anak min ahlil Quran, menjadi anak-anak yang tidak mempermalukan kami di hadapanmu kelak, ya Arhamar Rahimin, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabb, sepulang dari majlis ini nanti, ya Allah, siapapun yang sedih hatinya, ya Allah, segera Engkau bahagiakan hatinya, ya Allah. Siapapun yang belum melaksanakan sholat, ya Allah, Engkau beri hidayah kepada kami dan mereka untuk dapat ringan, dan ringan-ringan sekali untuk melaksanakan sholat, ya Allah. Engkau ringankan diri kami, ya Allah, untuk bertemu di majlis-majlis yang baik, untuk melaksanakan kebaikan, untuk menebarkan kedamaian dimanapun kami berada, ya Arhamar Rahimin.
Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afaa ad-da'imah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyi wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-mala'ikati al-muqarrabin ya arhamar ar-rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sebelum dari majlis ini nanti, ya Allah, siapapun yang terlilit hutang, ya Allah, segera Engkau bantu kami untuk melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Sepulang dari majlis ini, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, yang belum melaksanakan sholat dan belum berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Allah, Engkau beri kesempatan kami untuk memperbaiki sholat-sholat kami, ya Allah, untuk memperbaiki, ya Arhamar Rahimin, bakti kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga orang-orang tua kami ridho kepada kami dan Engkau catat kami semua menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Berkat majelis ini pula, ya Allah, jagalah para ulama kami, para masyayikh kami, para kiai kami, terutama yang ada di Kabupaten Gunung Kidul kami, ya Arhamar Rahimin. Para guru-guru kami, ya Allah, jagalah mereka, ya Allah, agar mereka selalu dapat mengingatkan kami apabila kami sedang salah, ya Allah, agar mengingatkan kami apabila kami sedang lalai, ya Arhamar Rahimin. Dan kumpulkanlah kami sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini, ya Allah. Engkau kumpulkan kelak kami di surga-Mu bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaika ya Zainal Anbiya'i. Ya Rasulullah, syafa'atilah kami ya Rasulullah, syafa'atilah kami ya Rasulullah, syafa'atilah orang-orang yang kami cintai, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan Engkau tolak, ya Arhamar Rahimin, ya Rasulullah, jangan Engkau tolak kami ini, ya Rasulullah. Walaupun banyaknya dosa-dosa kami, ya Rasulullah, jangan Engkau tolak kami, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika, ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika, ya Taha. Assalatu wassalamu alaika, ya Yasin. Assalatu wassalamu alaika, ya Habiballah. Ya Rasulullah, gapailah tangan-tangan kami, ya Rasulullah. Gapailah tangan-tangan kami dengan syafa'atku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Isfa'lana, ya Habibi, ya Rasulullah. Allahumma Rabbana, atina fid dunya hasanatan. Wa fil akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar. Bihaqqi Rabbana, hablana min azwajina. Wa dhurriyyatina qurrata a'yunin, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. Ya Rab, inilah doa-doa permohonan kami, ya Allah. Doa-doa dari hamba-hambamu yang berlumuran dosa. Doa-doa dari hamba-hambamu yang matanya penuh dengan dosa. Dari hambamu yang pendengarannya dan hatinya berlumuran dengan dosa, ya Arhamar Rahimin. Ya Rab, sebagaimana Engkau perintahkan untuk kami berdoa, inilah doa-doa kami, ya Allah. Oleh karenanya, ya Allah, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami untuk menerima segala doa dan permohonan, ijabahkanlah segala doa-doa permohonan kami, ya Arhamar Rahimin. Kemana lagi kami akan mengetuk sekedar kecuali hanya kepada pintumu, ya Arhamar Rahimin. Oleh karenanya, ya Allah, terimalah doa-doa ini, ya Allah. Doa-doa dari hamba-hambamu yang lemah, doa-doa dari hamba-hambamu yang dhaif, doa-doa dari hambamu, ya Arhamar Rahimin, yang kotor hatinya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya Arhamar Rahimin. Amankan gunung kita kami, ya Allah, amankan laut-lautnya, ya Allah, amankan gunung-gunungnya, ya Allah, amankan langit-langitnya, ya Allah, suburkan dan amankan bumi kami berdiri Indonesia ini, ya Arhamar Rahimin. Engkau jauhkan dari segala macam bala musibah, Engkau jauhkan dari segala macam penyakit-penyakit yang sulit untuk diobati, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة من عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة